Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta dangdut lawas dan para pecinta konten serba jadul? Untuk video kali ini saya akan menampilkan Elia Kadam dan Roma Irama. Elia Kadam yang mempunyai nama asli Siti Alia Husna, dikenal juga dengan nama Elia Agus dan kemudian LM Haris. Beliau adalah seorang penyanyi legendaris dangdut Indonesia. Elia belajar menyanyi secara otodidak. Karir Elia dimulai sebagai penyanyi dalam orkes Melayu pimpinan LM Haris pada tahun 1950-an. Kemudian ia bergabung dengan Orkes Melayu Klanaria pimpinan Ari Karso dan Munib Bahasuan. Orkes inilah yang melahirkan beberapa penulis lagu Melayu populer pada tahun 60-an yang kemudian berkembang menjadi tonggak awal genre musik dangdut kelak. Ia terkenal sebagai penulis lagu Janji dan Pergi Tanpa Pesan yang sangat populer sejak tahun 1950-an dan awal tahun 60-an. Ia juga terkenal dalam mempopulerkan lagu Beban Asmara tahun 61, ciptaan Munib Bahasuan dan Oga Ah. Namun lagunya paling terkenal adalah Boneka dari India yang diciptakan pada tahun 1957. Pada tahun 70-an, Elia juga disibukkan dengan bermain sebagai bintang film. Kemudian ia mendirikan grup untuk mendukung penampilannya di dunia rekaman dan panggung yang bernama Orkes Melayu El Sitara. Setelah membentuk El Sitara, Elia Kadam berhasil menghadirkan salah satu talenta dangdut Indonesia yaitu Roma Irama. Nah, dalam kesempatan ini, Elia Kadam dan Roma Irama akan tampil membawakan sebuah lagu yang berjudul Peristiwa Malam Pertama yang dibawakan oleh Roma Irama, dan jawaban Peristiwa Malam Pertama dibawakan oleh Elia Kadam. Kira-kira seperti apa lagunya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Selamat menikmati. Surga dunia malam pertama yang kini berlalu sudah bersamamu, oh Julita, bunga indah yang kupuja, tetapi hati kecewa, mahkotamu lah tiada. Hati kecewa, mengapa tak kau katakan dirimu tak suci lagi? Alangkah kejam hatimu berdusta sekejam itu. Kusangka engkau mulia, peristiwa malam pertama menyesakkan dada. Apa yang harus kulakukan? Tunjukilah wahai Tuhan, ku tak berdaya. Dapatkah itu semua berlalu dan terlupakan? Selama hidup bersama membina mahligai indah, agar tenang rasa jiwa, peristiwa malam pertama menyesakkan dada. Apa yang harus kulakukan? Tunjukilah wahai Tuhan, ku tak berdaya.
semua berlalu dan terlupakan selama hidup bersama membina mahligai indah agar tenang rasa jiwa. Peristiwa malam pertama sungguh menyesakkan dada. Apa yang harus ku lakukan? Tunjukilah wahai Tuhan, ku tak berdaya. Dapatkah itu semua berlalu dan terlupakan selama hidup bersama membina mahligai indah agar tenang rasa jiwa. Peristiwa malam pertama sungguh menyesakkan dada. Apa yang harus ku lakukan? Tunjukilah wahai.